أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Baik kita tahsin kali ini surat Quraisy. Kita mulai dari ayat pertama li dua harokat li ila li ilah. maka dipanjangkan dua harokat saja jangan terlalu panjang li fi tapi diayun saja kalau dua harokat li ilah. baik fi ku, fi ku roi Roy. Nah, dia Madlin, Madlin itu boleh dibaca dua, empat, enam harokat jika di akhir ayat. Maka kita pakati baca empat harokat saja. Quroi, huruf shin di akhir menjadi sukun sehingga penuhi sifat tafasinya, menyebarnya udara di sekitaran mulut kita. Quraisy. Baik. Tapi jangan berlebihan juga terlalu lama. Quraisy. Ah, terlalu berlebihan itu. Tapi secukupnya saja. Kemudian ila ini juga dua harokat ila fihim fihim rih Rih, rih, latash, latash, latash Shin kembali, bertasdid, tekan Latash, shi, shita Empat harokat Mad, wajib, mutasil Shita, iwas soif Nah ini jangan lupa empat harokat Ya, ketika ada layarnya, cara mudah mengenali dibaca berapa harokat itu lihat saja. Kalau ada tanda layar atau alif seperti ini, setelahnya Hamzah atau alif, maka sudah bisa dipastikan dia dibaca empat harokat. Nah, lalu bagaimana boleh baca lima harokat? Boleh, nah, tapi kita pakai yang empat harokat. Shita'i was. Soif. kemudian fal fal ya huruf ain. Nah ini huruf ain yang sering kita tekankan kepada uh, para jamaah untuk menekankan huruf ain. Dijelaskan huruf ainnya. Banyak yang tidak kurang jelas fal ya budu, mestinya ya ya fal ya. Budu robbah zal bait Baik Ya budu Budu Dua harokat Ba-nya ba bertajdid, ditekan Robba Zal Zal Nah ini dibaca panjang Hanya Kemudian zalnya sebenarnya panjang juga Dua harokat Tapi setelahnya sukun maka tidak usah dibaca panjang lagi, langsung masuk ke sukunya. Hadzal zal bait madlin lagi, madlin lagi dibaca empat harokat, walaupun boleh dibaca dua empat enam, kita tadi sepakati di awal pakai yang empat harokat. lanjut al <tik> Nah ini kembali lihat layar Oh ada layar kemudian setelahnya ada hamzah atau alif Maka dibacanya empat harokat Namanya Mun fasil Al-to al Alpo to Huruf to ketika sukun menjadi kolkolah Apa saja huruf kolkolah gampang mengingatnya Baju di toko Nah to ini Huruf yang tebal Maka pantulannya Ato Ato Pantulannya O Bukan E Bukan Ate Bukan Ate Jadi bukan Ate Tapi Ato Ato'amahum Min nah, Hukum mim sukun Hukum mim sukun Ketemu dengan mim lagi Namanya idrom mimi Pokoknya, kalau ada mim sukun, ia kena hukum mim sukun. Berarti, kalau ketemu bapak mama, uh, huruf ba atau huruf mim, ma ya, maka ditahan, jangan terburu-buru. <tik> nah, ini nun sukun bertemu jim, ikhfa, ikhfa hakiki, ditahan juga ditahan berapa harokat? sekitar tiga harokat nah, sekitar tiga harokat minju'iu tanwinnya bertemu dengan waw maka bertemu dengan waw dia menjadi idhom bigunnah ditahan lagi tiga harokat jadi banyak yang ditahan di sini ada hum min juu wah banyak yang ditahan lalu kemudian wa -a, wa -a, ada mad badal dibaca dua harokat manahum ah, mim sukun lagi sama seperti yang ini idgham mimi dibaca ditahan tiga harokat wa amanahum min min kho nun sukun bertemu kho maka dibaca jelas ilhar halqi maka tidak usah ditahan min khawf khawf baik kita ulang ayat keempatnya alladzi <tuh> mahum وآمنهم من خوف باك من بسم الله الرحمن الرحيم في, الى في قريش في إلافهم رحلة الشتاء الصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Baik. itu dia تحسين سورة قريش Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Jika ingin ada yang melihat tahsin-tahsin kami sebelumnya bisa dilihat di video-video kami di YouTube kami. Terima kasih. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.